Sudah 2 bulan. Belum ada perubahan sama sekali, Bu ya. Malah tambah parah. Tambah parah, Bu ya. Iya. Perutnya membesar, kakinya membesar, bengkak-bengkak. Ini awalnya kenapa sih, Bu? Kok bisa sakit ini, Bu? Awalnya dulunya punya sakit tipes, sudah lama udah sembuh dia, makanya mungkin itu terlambat di mana, enggak tahulah, orang enggak bisa bicara sih. Tuna bicara, Bu ya? Iya, tuna bicara. Jadi kita enggak tahu kalau dia sakit kan? Iya. Tuna bicara. Kalau orang kayak kita kan bilang, aku rasanya enggak enak kayak gini. Iya. Saudara Sadi ini tinggal sama ibu atau bagaimana, Bu? Iya, tinggal sama bulenya. Sama bulenya. Oh, dia ini yatim piatu, Bu ya? Iya. Harapannya pemerintah yang minta dibantu supaya cepat sembuh. Kita ingin keponakan saya sembuh. Dulunya tinggal di sini, tapi karena sakit udah sekitar 2 bulan, ya. Sekarang tempat buliknya karena bapaknya udah nggak ada, ibunya udah nggak ada, gitu. Udah meninggal. Sakit apa, Mas? Ini kalau kemarin sih terakhir kanker hati, liver lah. Itu sudah pernah dibawa berobat atau? Udah pernah dibawa berobat. Tapi kemarin dibawa pulang suruh merujuk ke Tanjung Karang, tapi karena terbentur biaya mau ngurus BPJS ternyata lama, terkendala, jadi sampai sekarang masih di rumah.